Ketemu lagi di channel saya, Agung Priyono. Ini mau ganti seal skok bocor. Ini skok Primus ya. Yuk, seperti apa? Yuk, kita bongkari. Oke, ini sealnya mau diganti. Gimana caranya? Yuk kita cek itu. Alatnya obeng win sama kunci T. Ya, kita lepaskan dahulu penguncinya dengan pendin. Ini gimana cara lepasnya? Kita gunakan kunci T biar nggak beret di ganjal di sini ya. Ini kita tekan keluar dengan sendirinya. Bersihkan, kita lihat askoknya ya. Penyebab skok depan itu bocor itu pertama sealnya yang memang waktunya ganti, dan yang kedua asnya kalau kelamaan nggak diganti kan tahu, kita tahu olinya merembes, oli skok depan merembes. Kita biarkan saja, lama-lama malah merusak asnya. Kita teliti ya. Satu-satu. Dan untuk penggantian lebih baik berbarengan ya, jangan satu, cuma satu aja. Biasanya kalau yang satu baru nggak lama, nanti yang sebelahnya juga bocor. Masih dibersihkan, bersihkan
kita pasang kembali dengan seal yang baru. Ingin tahu caranya gimana? Yuk, kita tuh. Kayak jajan, jajan kita cilik. Wafer. Kasih sampai sedikit, jangan sampai kebalik ya, yang ada di atas seperti ini, bawah ini enggak ada tulisannya, yang atas ada tulisannya, posisinya seperti ini. Kita bisa menggunakan yang lama memasang. Sudah terpasang. Kita masukkan lagi pengunci-nya. Sil debunya. Lawaran seret tuh. Kayak pelumas biar licin. Yang ada tulisannya di atas. Ini bekas. Ganjel. Pengen ra kerja urip koyo raja. Pasang sil debunya kali lagi. Oke. Ya. Kita pasang ke kita kasih stand. Oh. Satunya juga lem. Kanan. Selatip atau silam apa? Benar seperti pegawai. Thank you.
Oke, kapasitas oli standar Honda ya untuk Mega Pro itu 157 mili liter. Ini tadi konsumennya request jangan terlalu keras, dia suka redamnya lembut. Oke, terima kasih. Jangan lupa komennya, like-nya, subscribe-nya ya, agar semangat buat terus buat video untuk trik-trik dan lainnya. Kalau mau komen, silahkan komen. Kalau ada trik yang lebih bagus lagi, silahkan komen. Jangan lupa tonton video lainnya. Terima kasih.